نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita pada muka surat 267, masih lagi dalam adab taubah, adab bertaubat. Keluar ke kanan? Masuk ke kanan? Masuk ke kanan? Masuk tandas saya pergi kiri. Ha, keluar lagi. Masjid pun keluar dan masuk pun kanan. Masjid keluar lagi kiri. Masuk kanan. Ya. Oh, masjid je. Keluar kiri dan kanan. Rumah kanan dan kanan. Tandas kiri masuk. Kiri kanan, kiri kanan. Ya. Subhanallah azim. Baik, mengganti keburukan dengan kebaikan. Ini makna di antara adab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gantikan perkara buruk dengan perkara baik. Lepas buat dosa tadi, buat kebaikan terus. Jadi maknanya kita ni nak kena sentiasa buat baiklah. Sentiasa kena buat baik. Sebab kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat keburukan. Firman Allah taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya segala perkara yang baik, al-hasanat, akan menghilangkan segala perkara dosa. Dia akan hilangkan dosa tadi. Padam. Jadi dosa ni boleh terpadam lah. Dosa boleh terpadam dengan sebab kebaikan yang kita buat tadi. Kebaikan pun boleh terpadam juga. Pahala yang kita buat pun boleh terpadam juga. Jadi kebaikan dan dosa dua-dua boleh terpadam. Oh gitu. Jadi jaga, kena jaga usaha, kena jaga supaya tak terpadam kebaikan. Biar kita tu maknanya kena usaha supaya dosa kita terpadam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskannya. Jadi perkara yang baik dia akan padam perkara-perkara dosa. Jadi itulah dia yang kita boleh buat. Maka hendaknya orang yang bertaubat tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam perkara yang telah dia berbuat maksiat kepada Allah, kecuali dengan mentaatinya dalam hal itu. Janganlah pula ia meninggalkan suatu maksiat melainkan ia melakukan yang sebaliknya dan lawannya, berupa amal ketaatan. Buat yang baik. Misalnya, hendaknya orang yang maksiatnya itu dengan berdusta menggantinya dengan kejujuran. Barang siapa yang maksiatnya berupa zina, hendaknya dia menggantikan dengan iffah, iaitu menjaga kesucian diri. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afaf wal-ghina. Al-afaf tadi kan. Demikianlah seterusnya. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Semuanya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada segala penjelasan dan petunjuk daripada selepas kami jelaskannya kepada manusia, fil kitab, di dalam Al-Kitab dan dalam Al-Quran. Ulaika, mereka itu Allah laknati, dan mereka dilaknati oleh segala yang melaknati, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Wa aslahu, itu dia. Illal ladzina tabu wa aslahu.
Ha, orang yang bertaubat dan berbuat baik, dia kena ada tu. Taubat dan buat baik. Wa bayyanu, dan mereka jelaskan. Jelaskan segala apa yang mereka sembunyikan. Fa ulaika, maka mereka, aku, Allah kata, terima taubat ke atas mereka. Dan sesungguhnya aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi maknanya itulah dia, kita ni sentiasa kena bertaubat istighfar kepada Allah Ta'ala lah di atas segala dosa dan kesilapan. Dan senantiasa lah kita ni dalam keadaan berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa tu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kesempurnaan taubat mereka daripada dosa, iaitu dosa apa dia? Yang menyembunyikan kebenaran. Dia persembunyikan kebenaran dengan melakukan yang sebaliknya berupa amal kebaikan. Yakni dengan menjelaskan kebenaran kepada manusia dan menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas apa yang kami sebutkan dalam adab ini. Mana bertaubat dan buat baik, kemudian menjelaskan segala yang mereka sembunyikan daripada perintah Allah Ta'ala. Ha? Mereka jelaskan segala apa yang mereka sembunyikan daripada hukum hakam Allah Ta'ala, daripada perintah yang Allah Ta'ala perintahkan supaya disampaikan kepada manusia. Ha, kan? Dia kena jelaskan baliklah kalau mereka sembunyikan. Ha, gitu. Kemudian menjadi lebih baik secara umum setelah bertaubat. Maknanya setelah dia taubat dia jadi lebih baik daripada sebelum tu lah. Hendaknya seseorang menjadi lebih baik setelah bertaubat, baik dalam perilaku, muamalah dan seluruh keadaannya. Ini merupakan tanda taubat nasuha, taubat yang benar-benar. Maksudnya dia menyesal. Ha, gitu. Dia tak ulang lagi lah perbuatan dia yang lalu. Dan inilah yang dimaksudkan seseorang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hendaknya seseorang yang bertaubat memperhatikan masalah ini. Hendaknya yang menjadi manusia baru. Dia jadi manusia baru setelah taubatnya, sehingga menjadi berbeza dengan sebelumnya. Sampai-sampai jadilah taubat sebagai langkah awal perubahan yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Itu. Kemudian lagi di antara adab taubat ialah menutup aib diri apabila Allah menutupinya dan tidak membongkarnya. Walaupun sebagai pengajaran untuk orang lain. Walaupun sebagai pengajaran untuk orang lain, jangan cerita tentang dosa yang pernah kita buat. Aku dulu pun jahat juga, aku dulu pun gangster juga, aku pun dulu tak payah. Kan? Tak boleh cerita, tak boleh buka aib kita yang lampau. Tutup, kunci, peteri. Begitu. Menutup aib diri sendiri termasuk adab Islam. Janganlah seseorang menceritakan kemaksiatan dirinya. Allah dah tutup aib dia. Allah tak bongkar aib dia, dosa yang dia buat. Tiba-tiba dia sendiri yang bongkar. Kan? Dia orang ni orang berdosa lah. Namun ia harus, yang dia mesti menyembunyikan maksiat yang dilakukannya dan menutup aib dirinya. Janganlah ia menceritakan aibnya kepada seorang pun. Tak kira pada kawan baik ke pada siapa, kan, jangan cerita langsung lah. Diam sudah. Hari itu. Nabi SAW bersabda, Ijtanibu hazihil qadurat allati nahallahu ta'ala anha. فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِّنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ. Nabi kata, SAW, jauhilah perbuatan-perbuatan kotor yang telah dilarang oleh Allah. Barang siapa tertimpa sesuatu darinya, hendaklah ia menutupinya selama Allah menutupinya, dan bertaubatlah kepada Allah. Mana gitu? Allah Ta'ala ini perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Seorang pelaku maksiat tidak boleh menyebarkan maksiatnya di tengah-tengah manusia, menceritakan dan membicarakannya di tengah mereka, sebab hal ini dianggap sebagai perbuatan menyebarkan kedurhakaan dan kekejian di tengah masyarakat, serta merupakan sikap sombong dan bangga dengan maksiat. Jadi orang yang cerita apa dosa maksiat yang pernah dia buat tadi, kan, seolah-olah dia bangga dengan maksiat yang dia buat tadi. Sebab itu dia cerita ke orang. Kalau dia tak suka kepada maksiat, dia benci kepada maksiat yang pernah dia buat, dia tak akan cerita kepada orang. Ha, itu maksudnya. Islam telah melarang seseorang menyebarkan perbuatan maksiat dan menjadikannya sebagai sebab kebinasaan. Sebab kebinasaan. Kita buka aib kita di hadapan orang, mana ini merupakan sebab kebinasaan diri kita sendiri lah.
Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan, Nabi kita, kecuali orang yang apa nama, yang mujahirin, yang menzahir-zahirkan. Begitu. Mana orang yang menyebarkan perbuatan maksiatnya. Wa inna min al-ijhari, di antara perbuatan menyebarkan apa nama maksiat tadi, ay ya'mal al-'abdu bil-laili 'amalan, bahawa seseorang hamba dia buat bekerja, dia buat satu perkara di waktu malam, perkara maksiat di sinilah perkara dosa. Thumma yusbihu wa qad satarahu rabbuhu, kemudian sampailah pada waktu pagi, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tak bongkar, manusia orang lain tak tahu, orang lain tak tahu dosa yang dia buat pada malam tu. Ya, yeah. Fayaqulu ya fulan, maka dia berkata, hai si fulan, qad amiltul barihata kada wa kada, aku buat dah malam tadi, aku buat begini-begini dosa. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, pada malam tadi Tuhannya telah menutup perbuatan aibnya, dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tapi pada waktu subuh dia bangun, dia buka apa nama tabir ataupun apa yang Allah Ta'ala tutupi dia daripada aib tadi. Ini orang ini tidak akan dimaafkan. Kan? Kullu ummati mu'afa, Nabi kita, semua umatku akan dimaafkan kecuali al-mujahirin. Mujahirin orang yang apa, menzahir-zahirkan tentang perbuatan dosa dia. Dengan demikian wajib atas setiap Muslim untuk tidak membuka aib sendiri dengan menceritakan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Tidak ada orang yang tak ada dosa, semua orang ada dosa. Maka sembunyikan dosa kita, ya kan? Dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka kita segera akan buat pahala selepas kita buat dosa. Semoga pahala tersebut akan memadam dosa yang kita buat tadi. Kemudian selalu memperbaharui taubat. Kadang-kadang seseorang bertaubat namun kemudian kembali melakukan maksiat, sehingga ia harus, ia mesti bertaubat lagi. Ha, jadi maknanya manusia ni lagi nama manusia macam tu lah, lagi nama manusia macam tu, ya kan? Dia ni sentiasa dalam keadaan jahil bila dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat, maksud tu dia jahil lah. Ha, gitu. Jadi nak kena selalu memperbaharui taubat, selalu, selalu. Nabi yang tak ada dosa ni pun maknanya beristighfar, taubat kepada Allah Ta'ala tadi kan, tambah kita lagilah dosa tak terbilang. Dosa tak terbilang, banyak sangat. Begitu. Hak sedar, hak tak sedar. Oleh kerana itulah hendaknya selalu memperbaharui taubat dengan hati dan lisan. Hati ni ikut apa yang lidah ni cakap. Astaghfirullahalazim, atubu ilaih. Hati ni ikut. Bukan dalam keadaan saya sebut, hati tak teringat apa pun. Macam dia duduk selawat malam tarawih tu, sallu alaih, sallu alaih. Ya kan? Kan ada apa, sonok-sonok ya. Memeriahkan keadaan dia. Ya kan? Nak tunjuk kata malam Ramadan tu malam yang meriah. Kan dia reti pun sengah tu. Sallu alaih, oi, berjerit. Sengah budak-budak kat belakang tu kan? Oi, budak-budak kat belakang tu. Ya kan? Itu cerita dia. Barang siapa menghiasi, dia kata sini kan, dirinya dengan ada-ada ini dan menyempurnakannya dalam taubatnya, kita berharap dia termasuk golongan orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, mereka, Allah Ta'ala tukarkan dosa-dosa mereka jadi pahala. Ha. Eh? Bila taubat, beriman, beramal soleh, Allah tukar dosa tadi jadi pahala. Ganti, Allah ganti ya dosa tadi. Tempat dosa tu Allah gantikan dengan pahala. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, adalah Allah ghafur, maha pengampun, sangat-sangat pengampun, rahimah, lagi maha penyayang. Itu dia Allah Ta'ala. Hamba ni buat dosa macam mana pun, dia sentiasa akan hamparkan tangannya di waktu malam supaya orang buat dosa di siang hari minta ampun. Dia hamparkan tangannya pada waktu siang supaya orang buat dosa malam hari minta ampun pada dia. Itu berlaku sampai hari
terbit matahari di sebelah barat sampai ruh kita sampai di halqum, maka Allah sentiasa membentangkan tangannya untuk orang-orang yang berdosa mohon ampun kepadanya. Fakana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan, barang siapa yang bertaubat dan dia beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka dia telah bertaubat kepada Allah Taala dengan sebenar-benar taubat. Jadi maknanya kita nak kena taubat selalu lah, pagi, tengah hari, petang, malam, siang, kan, sentiasa beristighfar, teringat je istighfar, teringat je istighfar, kan. Jadi kita tak teringatnya pasal apa? Pasal syaitan yang duk kacau kita. Bagaimana yang disebut dalam Quran, wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah, kisah Nabi Musa AS dengan budak dia tu kan, dengan kawan yang ikut dia tu, dia tanya mana dia bekal kita ni, kan. Oh, dia kata kan, wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah, teringatlah ada batu besar yang kita berehat kat situ, kat situ aku tertinggal bekal kita, tidak menyebabkan aku lupa melainkan syaitan yang menyebabkan aku lupa. Dia sandarkan keburukan tadi kepada syaitan. Belum pada hakikatnya Allah Ta'ala yang mencipta apa semua tadi kan, tapi tidak disandarkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adab kita, sandarkan keburukan kepada syaitan tadi. Inilah yang dimudahkan bagi dimudahkan Allah Ta'ala bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan taubat, yang jumlahnya ada 14 adab. Kemudian ada buljima'i, maknanya itu pecah nyeri. Kemudian ada buljuma'ah, muka surat 283. Ada buljuma'ah, hari Jumaat, adab pada hari Jumaat, esok lah ni, ya kan? Muka surat 283. Hari Jumaat adalah hari yang agung dan penuh berkah. Hari ini adalah hari yang paling utama dalam seminggu secara mutlak. Tidak. Maknanya dalam seminggu, hari yang paling utama yang jadi penghulu Sayyidul Ayyam ni adalah hari Jumaat. Muka surat 283. Kau tak ada muka surat tu? Tak ada. Ha? 296. 296. Ha. Carilah kira adab Jumaat tu dia lah tu. Ha. Ada kan? Kira selepas satu adab tu, adab Jumaat lah. Ha. Jumpa kah? Tak jumpa kah? Ha? 296. 283. 283. 283. Dia bunyi A tu betul. 283. Hari Jumaat adalah hari yang agung dan penuh berkah. Hari ini adalah hari yang paling utama dalam seminggu secara mutlak. Ha, itu. Ia memiliki berbagai keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Tapi tak boleh nak khususkan ibadat-ibadat tertentu pada hari ini. Hai kan? Apabila syariat tidak mengkhususkan, maka kita nak khususkan tak boleh lah. Sebab ada larangan kan? Yang kita baca dalam Ridul Salihin tu. Tapi tak sampai lagi bab tu. Kan dia berada pada jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga yang kita baca tu kan? Maknanya tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu atau hari Jumaat dengan ibadat pada malamnya dan ibadat pada siangnya. Tak boleh kita nak khususkan dengan ibadat tertentu lah. Nah, kecuali yang ditentukan oleh syariat. Cumanya disuruh secara umum kita perbanyakkan ibadat, umpamanya perbanyakkan selawat pada hari Jumaat, itu memang terdapat hadis padanya. Dia kata, oleh kerana itulah wajib atas setiap Muslim untuk memanfaatkan hari yang penuh berkah ini dalam rangka meraih keutamaan sebanyak mungkin. Hari itu, hal ini tentu tidak akan terwujud kecuali dengan mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan hari Jumaat dan amalan-amalan di dalamnya. Antara adab-adab tersebut adalah memperbanyakkan amal soleh dan meninggalkan maksiat. Sama juga dengan hari lain pun. Sama juga dengan hari lain.
Hari Jumaat adalah sebaik-baik hari di dunia yang matahari selalu terbit dalamnya. Hari yang sangat agung dan penuh berkah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Tala'at alaihi syamsu, yang terbit atasnya matahari, yaumul Jumaat, ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Apa dia maksud kelebihan yang pada hari itu adalah padanya pada hari Jumaat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi uhbita minal jannati, dan pada hari Jumaat juga diturunkan Adam alaihi salam daripada syurga. Pada Jumaat juga. Oh, hari ni Nabi Adam turun pada syurga, ingat? Ya, hari Jumaat. Wa fihi tiba alaihi, dan pada hari Jumaat juga diterima taubat Nabi Adam tadi. Kan? Wa fihi mata, dan padanya hari Jumaat juga mati Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita tahulah, Nabi Adam mati hari Jumaat. Wa fihi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumaat juga berlaku kiamat. Ha, itu dia. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satu yang melata illa wahiya musikhatun yaumal jum'ati. Dia kata tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali mereka tadi memperdengarkan, maksudnya tunggu hari Jumaat ni, telinga duk dengar, takut-kut ada bunyi apa gempa ke kiamat, kan, bunyi gegaran ke pada hari kiamat. Hari kiamat lah maksudnya, yaumul Jumaat, ketika hari Jumaat. Haiwan-haiwan semua duk tunggu. Min hini tusbihu hatta tatlu'a syams, pada waktu pagi tu, bila terbit fajar tu, sehingga terbit matahari. Pakat duk dengar, pasang telinga. Haiwan-haiwan pun semakin melata atas muka bumi, kecuali manusia dan jinnya. Kan? Oh, misalnya jin ni, sebab dia ni jahil lah. Manusia dan jin ni. Tak kira apa. Hari tu. Semua duk pasang telinga, duk dengar. Takut-takut kiamat berlaku pada hari Jumaat. Syafaqan minas sa'ati. Kerana apa? Takut hari kiamat tu berlaku hari tu. Ayam, itik, kambing, semua tadi kan. Semua duk pasang telinga. Main hari Jumaat. Mana mereka ni pun tahu hari Jumaat juga. Haiwan-haiwan, serangga-serangga ni pun tahu juga hari tu hari Jumaat. Pasang telinga. Jadi menanyakan depan ni, kita kata ada akal untuk memahami. Macam haiwan ni kan, dia ada akal untuk faham, kan? Betul tak? Contohnya kita, kalau kita bagi kat dia beras, kalau ayam kita buat mari beras, dia mari dekat ke dia pergi jauh? Itu dia mari dekat sebab dia kenal itu makanan dia, ada akal untuk faham. Tapi tak macam manusia lah. Ha, gitu. Dan dia ni sakit juga. Ha, gitu. Dan dia ni nak marah pun ada juga, haiwan ni kan. Haiwan pun ada perangai nak marah. Ha, sebab tu kalau kita ngusik-ngusik macam ayam ada anak-anak kecil tu, cubalah usik dia. Usik anak dia sudah, ha, satgi. Dia mari terkam kat kita, kan. Ha, gitu. Illal jinna wal ins, kecuali jin dan manusia. Ha, depa ni buat tak tahu lah jin dan manusia ni. Hari apa pun dia tak tahu, tak kira. Cuma hanya pada tunggu hari Sabtu Ahad cuti ya. Ha, kan? Tunggu hari cuti, satu dia tahu. Hari ini cuti ke tak cuti? Ha, kan? Wa fi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslimun. Wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu. Dan padanya ada satu saat, satu masa yang hamba ni, hamba muslim ni tidak kenal pada waktu tu, sedang dia yusalli, doa lah, sedang dia berdoa. Yusalli ni mana doa minta pada Allah Ta'ala pada satu masa tu, kan. Kenal pada masa tu dia minta pada Allah Ta'ala sesuatu, maka Allah pasti akan beri kepada dia satu masa tadi. Tiap-tiap minggu ada ni. Dalam hari Jumaat tu ada satu masa, satu saat, yang mana bila kita angkat tangan berdoa pada masa tu, Allah akan makbulkan doa kita pasti. Ha, ulama khilaf tentang tu. Ha, ya.
Ya, ada yang selepas katanya di antara dua khutbah, ada yang katanya pada pagi itu, ada yang kata lepas asar, ada yang kata dekat-dekat maghrib. Tapi Allah Ta'ala alam yang terkuatnya kata ulama dekat-dekat maghrib tu kan. Ha gitu. Baik. Ya, sebelum maghrib. Ya, bagus, bagus. Minta dalam solat. Tapi ketika petang-petang tu nak solat apa? Mana ada solat sunat petang tu? Solat asar. Lepas asar tu mana ada solat sunat dah? Oh, sebelum maghrib mana solat? Itu solat tahiyatul masjid ikut. Itu pun khilaf juga. Jadi solat mana pun doa lah. Mana ada doa. Jika demikian halnya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh meraih kebaikan pada hari Jumaat, yakni dengan mengerjakan amal-amal saleh dan menjauhi segala keburukan dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Sebab tu tengah hari Jumaat ni orang berlumba-lumba buat amal kebajikan kan. Pisang ada, tuan ni tak ada hari. Pisang, bubuk kacang, apa lagi? Yang hak boleh makan lah. Hak boleh makan. Oh, dia pun pitak di masjid kan. Tak bawa satu plus tu. Oh, satu bekas tu bubuk kacang dengan siap dengan mangkuk polistirin tu kan. Oh, tengok bubuk kacang ada. Orang tak ada. Eh, dia pun ni nak buat apa? Mesti kita nak buat kenduri nak bagi kita makan. Tengok ada bubuk kacang. Takkan dia nak jual dalam masjid kot. Tu dia nak sedekah. Lepas tu tengok pisang dia tiga sikat, paling lima sikat tu dia tiga tanda bergantung di depan masjid. Dia nak buat kebajikan. Tuan pisang tak sampai lagi. Pisang sampai dulu lagi dah. Tuan sipang, tuan pisang, tuan bubuk tadi dia main hantar je. Hantar dia balik. Nanti orang azan baru dia mai ataupun orang dah khutbah dah baru dia mari. Dapat ayam lah. Eh, dapat apa? Telur ayam. Ataupun tak dapat langsung. Buat tahlil. Hari Jumaat. Di mana? Tapi tak ada orang buat tahlil pun, orang makan dah kan? Oh, buat tu. Lepas buat makan lah. Masa bila dia buat? Sebelum maghrib. Maksudnya sebelum sembahyang Jumaat ni, cerita sebelum sembahyang Jumaat ni. Sebelum sembahyang Jumaat, sebab masjid tu orang mari penuh kan. Orang mari dalam keadaan lapar dan sebagainya. Tengok ada bubur kacang, tengok nasi ayam, saya tak tahu, tak ada kot. Biasa yang adanya bubur kacang, pisang kan. Pisang. Dia pun nak buat tu. Dia pun nak kebajikan tadi. Kalau bolehnya tiap-tiap hari ada benda tu lagi baik kan. Pahala kan. Hari-hari hantar pisang pergi masjid. Tak tahulah pasal apa pisang tu, tak tahulah. Mungkin mudah apa-apa, tak tahu. Kan, apa tak hantar benda lain, buat apple ke apa, tak ada pisang lah. Mungkin pisang mudah kot. Dia menazar. Oh, mungkin jugalah, wallahu'alam. Kita tengok nanti kan, orang kita makan, orang bagi-bagi kan. Gitu. Dia kata, sebab pahala perbuatan baik akan bertambah jika dikerjakan pada hari ini. Sebagaimana jika dikerjakan pada hari-hari dan tempat-tempat yang utama. Kan. Maksudnya hari-hari utama, pahala dia lebih utama. Macam ibadat di Masjidil Haram lah. Kan. Pahala dia lebih utama daripada ibadat di tempat lain. Itu di sudut tempat. Adapun di sudut masa ni, begitu juga pada malam Lailatul Qadar. Kan. Gitu. Maksudnya macam kita ni beribadat lebih daripada 1,000 bulan. Gitu. Jadi dari sudut masa, dari sudut tempat. Gitu. Demikian pula perbuatan buruk akan bertambah dosanya bila seseorang melakukannya pada hari-hari dan tempat-tempat yang utama. Hari Jumaat ni buat dosa lebih sikit lah pada hari lain. Gitu. Maka itu wajib atas setiap Muslim untuk berusaha meraih kebaikan semaksimal mungkin pada hari ini. Teringat apa buat. Teringat nak buat kebaikan. Nak buat dosa, tahan. Jangan buat. Teringat nak buat kebaikan. Baca Quran. Baca Quran. Baca surah Kahfi. Baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Terang masalah apa? Makan. Baca. Aku nak baca surah Yasin hari ini. Pasal apa saja nak baca. Baca. Cumanya kita bukan etiqat kata ada kelebihan tertentu baca surah Yasin pada hari Jumaat apa semua kan. Yasin adalah surah daripada Al-Quran. Baca. Lama tak baca surah Yasin lah. Kita pun baca surah Yasin. Baca. Tanpa kita baca berjemaah, tanpa kita mengkhususkan pahala-pahala tertentu. Kan? Baca.
Ha gitu. Selain itu juga mengingat bahawa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumaat serta bersungguh-sungguh dalam beramal dengan segala kemampuannya. Maknanya dia ingat kata kiamat nak berlaku hari Jumaat ni, maka kita buat cukup-cukup kebaikan ni kan malam ni. Takut-takut subuh esok kiamat. Oh, malam ni kita buat macam-macam kebaikan lah. Takut-takut esok berlaku kiamat, sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Kiamat kecil ni mati kita lah. Kita mati lah kiamat kecil kan? Ha? Ya, insyaAllah. Dan kalau kiamat besar, ha, habislah. Kalau kiamat kecil pun kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab kita mati tak boleh nak beramal dah. Jadi kita perbanyakkan amalan pada malam tu. Baca Qurannya, istighfarnya, hubung silaturahimnya, telefon kawan tu, telefon kawan ni, mesej kawan tu, mesej kawan ni, tanya apa khabar, apa semua, sihat kau. Okay. Ha, minta maaf kalau ada salah silap lah. Ya, ha gitu. Bagi tazkirah ke, mesej hadis ke, apa ke? Kan? Voice message ke? Ha? Buatlah apa-apa benda jadi benda baik, benda pahala. Bukan kita nak riak kat orang kan? Oh, kita hantar, kita dapat hadis Muslim hari ni, kita baca hadis pendek-pendek dan sahih Muslim, kita pun buat apa mesej suara. Ya, kan? Hantar kat grup kawan-kawan kita, adik-beradik kita apa semua kan. Ha gitu. Ah, serta bersungguh-sungguh dalam beramal dengan segala kemampuannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Nalah kamu semua takut pada satu hari, yang hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Taala. Hari kamu mati, hari kamu dibangkitkan. Nah, kena kamu takut hari itu. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kemudian akan disempurnakan setiap jiwa, setiap diri, apa yang telah dia buat, apa yang telah dia usahakan masa dia hidup. Pahala dia complete, dosa dia pun complete jugalah. Kalau dia tak bertaubat, maka benda tu tak terpadam. Tak sempat nak letak liquid. Tak sempat nak ambil rubber nak padam. Mati. Kan? Tak sempat istighfar. Sebab tu kena istighfar sentiasa. Selalu kena istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Sikit pun tak akan dizalimi. Mana lebih pun tak, kurang pun tak kita buat tadi kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya Allah, barang siapa yang buat kebaikan sebesar zarah, dia akan tengok pahala dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang tengok, yang buat dosa sebesar zarah, dia akan nampak dosa dia tadi. Ini maknanya sebelum dia bertaubat lah. Sebelum dia bertaubat, kalau dia taubat dah akan padam tadi, insyaAllah ta'ala. Kemudian apa yang kita perlu buat lagi pada hari Jumaat atau malam Jumaat itu ialah memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ya, payah selawat yang Nabi ajarlah kita dalam palma lafaz yang kita bacalah sembahyang tu, kau payah mana pun. Tak ada selawat tafrijiyah, tak ada solat selawat nariyah, solat apa lagi? Selawat apa? Selawat syifa. Tak ada benda-benda macam tu Nabi tak ajar pun. Dia ajar selawat biasa, selawat Ibrahimiyah apa, selawat kita dah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad paling kurang. Nak panjang-panjang lagi, bacalah salawat Ibrahimiyah tu. Hak tu ya. Tak perlu nak payah nak hafaz salawat apa? Selawat, apa dia panggil apa? Selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat syifa. Selawat apa lagi? Macam-macam nama selawat dia ni. Buat selawat Nabi ajak tu yang terbaik. Ha gitu. Memperbanyak selawat pada malam dan hari Jumaat. Hal tersebut termasuk sebaik-baik amal yang dilakukan seseorang Muslim pada hari ini. Hai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal yang utama. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kamu memberi salam, ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kan? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ha gitu.
Jadi tak rugi kan. Ini amalan-amalan lisan, amalan-amalan lisan. Cumanya jangan kita kaifiatkan lah, jangan kita kaifiatkan. Jangan kita tentukan, pastikan bilangan dia mesti banyak dia banyak ni. Jangan kita tentukan tempat-tempat yang tertentu. Kan? Jangan kita tentukan masa-masa yang tertentu mesti buat. Kan? Cuma kecuali yang disyariatkan, tentunya masa yang tertentu disyariatkan dalam ni lah. Malam Jumaat ataupun hari Jumaat, itu yang ditentukan oleh syariat. Adapun kaifiat dan syariat tak tentukan, maka jangan kita tentukan. Buat ramai-ramai, seorang-seorang tak syok lah dia berkata. Kita buat ramai-ramai semangat sikit, lepas tu kita boleh makan, bawa bekal seorang sikit. Tak potluck apa dia berkata, bawa bekat, bekal apa, tapawai kan. Oh, lepas lawat kita makan lah. Buka tengok ada nasi ayam, ada nasi biryani, ada apa semua, macam-macam ada. Lepas tu, seronok makan pula. Lepas selawat ramai-ramai. Malam ni ada majlis selawat perdana. Tapi masing-masing yang bawa seorang sikit. Kan? Kita makan ramai-ramai. Oh, kira nak makan. Ha gitu. Selawat masing-masing kan? Selawat masing-masing. Selawat inilah yang menyebabkan diteranginya kubur seseorang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Macam itulah selawat kan. Keutamaan selawat akan bertambah jika dilakukan pada hari Jumaat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pengkhususan syariat. Tak apa. Bukan kita khususkan, tapi syariat yang mengkhususkan. Nabi kata, "Aktsiru salata alayya fi yaumil jum'ati." Kamu semua perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Mana hari lain pun selawat juga. "Fa innahu laysa yusalli alayya ahadun." Sesungguhnya tidak ada orang yang berselawat ke atasku yaumal jumaati pada hari Jumaat illa uradan alayya salatu, melainkan dibentangkan, diperlihatkan kepada aku selawatnya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Man salla alayya wahidatan," barang siapa yang selawat sekali ke atasku, sallallahu alaihi biha ashra, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Kita ni Allah Taala bagi tak pernah kurang. Nikmat dunia, nikmat pahala tak pernah kurang. Dosa ni kalau boleh Tuhan nak padam daripada kita. Tuhan nak padam daripada kita. Tapi dengan kehendak dia lah. Dengan kehendak Allah Ta'ala dia akan padamkan dosa orang-orang yang tertentu macam tu. Dengan kehendak dia. Jadi kita minta lah. Ha, tu dia. Orang tertentu ni maksudnya orang yang ada sebagian orang yang dia mati dalam keadaan dosa tapi dia tidak menyebutkan Allah, maka Allah ampunkan dosa dengan sebab-sebab yang macam nampak tak ada apa, macam dengan sebab tauhid. Dengan sebab tauhid kan, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dengan sebab tauhid, kalimah tauhid yang lebih berat daripada dosa-dosa tadi, maka Allah ampunkan semua dosa tadi, Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan di masjid Taqwa ada buat latih atas. Oh. Boleh buat latih atas. Mana ada makcik benda-benda macam tu. Makan. Bila waktu hari Jumaat. Oh, macam-macam ratib, macam-macam ratib lah. Ratib ni macam tu lah, zikir-zikir tertentu lah. Al-Atas, Al-Atas ni, Al-Atas ni geng-geng Syiah ni tu. Tak tahulah. Dia yang grup-grup Al-Atas ni lah, grup-grup Al-Atas ni kan. Ada sebahagian ni pada gitu. Dia buat atas nanti. Benda-benda macam tu kan, itulah yang diwar-warkan kepada orang tu, yang orang semangat nak ikut tu kan. Tapi hak sunnah-sunnah ni, hak sunnah-sunnah ni dapat apa, sebab apa tidak dihidupkan satu bid'ah melainkan mati pada yang satu sunnah. Ya. Sunnah-sunnah di masjid pada hari Jumaat, amalan individu, amalan sendiri-sendiri. Hatta kuliah tazkirah sebelum Jumaat tu pun dilarang. Dilarang. Dalam hadis Nabi kata, "Naha an hilaqin qabla salatil Jumaah." Hadis riwayat Tirmizi kan. Dilarang kita buat halaqah di masjid sebelum solat Jumaat. Maknanya tazkirah sebelum Jumaat tu semua dilarang. Baca Quran, Quran tu kat masjid. Benar-benar sebelum Jumaat, sebelum solat Jumaat di masjid dilarang. Hadis dalam Tirmizi. Nah, mana bila Nabi larang, naha an naha, maknanya larangan. Naha an hilaqin.
Nah, Nabi larang kita buat halakah-halakah pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Lepas Jumaat tak apalah buat, nak buat pun. Ya. Baca masa halakah sini kelas-kelas pengajian. Jangan silap faham. Jangan silap faham bahaya. Baca tafsir ke, baca hadis ke, tazkirah ke sebelum Jumaat. Kan mata dapat hadis larang buat macam tu. Maknanya hikmah dia pada hikmah dia amalan infiradi, amalan individu. Masuk masing-masing, ada yang nak istighfar, ada yang nak sembahyang, ada yang tadabbur Quran, masing-masing. Kan? Amalan macam nak baca Quran tanpa mengganggu orang lain. Ataupun tadabbur makna-makna Quran. Selawat, istighfar di masjidlah, di masjid ni maksud dia. Ada yang jenis nak solat saja, solat sunat, solat, solat, solat. Dia nak solat, lepas solat, solat, lepas solat, solat. Lagi imam tak naik mimbar, dia boleh solat, solat, solat. Berapa puluh rakaat dia nak solat, solat. Dalam masjid ke luar masjid? Dalam. Ha, hadis tu kata dalam masjid. Tak kira atas, bawah ke, dalam tanah ke. Ha? Walaupun seawal macam berpukul dibuatkan kelas. Kalau ikut an hilaqin qabla salatil jumaah dekat. Ha, dekat sebelum solat Jumaat. Ha gitu. Buat di luar masjid tak apalah. Bukan di masjid. Dewan masjid ke dewan. Ha kan? Ha gitu. Nak kata jatuh haram wallahu a'lam, tapi nahi an hilaqin Nabi larang. Ha kan? Mana bila Nabi sebut Nabi larang ni, mana mukhalafah sunnah lah. Khilaf hadis dalam sunnah Tirmizi. Naha an hilaqin. Hadis tu maknanya sambung daripada hadis ni, Nabi larang kita duk iklan barang hilang dalam masjid. Sambungan daripada hadis tu lah. Kan? An insya apa nama? Insya di dhalah fil masjid. Nabi larang kita duk umum bahawa barang saya ada kehilangan barang sekian-sekian. Siapa ada jumpa kan? Lembu saya hilang ke? Lembu tu kena hilang, iklan di masjid. Nabi larang. Berbeza dengan beritahu barang yang ditemui. Siapa ada hilang barang jumpa saya, itu lainlah. Ni iklan barang hilang. Lepas tu sambungan dia tu, naha an hilaqin, Nabi larang daripada buat halaqah di masjid sebelum solat Jumaat. Buka dalam sunan Tirmizi ada sebut hadis tu lah. Dari Tirmizi. Tak kira apa macam ni. Ha? Walaupun tazkirah sebentar. Ya, tazkirah sebentar sebelum kebanyakan masjid macam tu. Kebanyakan masjid tazkirah pendek sebelum. Ha, Ramadan ke tak Ramadan ke semua dah. Saya pun ada juga dijemput untuk bagi tazkirah. Tapi saya tak mau pergi lah. Tak kira Ramadan ataupun selain Ramadan. Tak tahu hikmah dia antara dia tu lah yang kita nampaknya hikmah dia maknanya. Sebab masing-masing ada ibadat-ibadat tu yang dia ada kesungguhan masing-masing kan. Ada kesungguhan masing-masing untuk beramal pada hari itu. Ada yang nak solat, dia ada jenis semangat solat je. Ada jenis semangat istighfar je. Ada jenis semangat dia nak selawat je. Macam-macam kan. Tak sama dengan kesungguhan masing-masing tadi. Hari itu, wallahu a'lam. Sebelum hari Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat. Di sos-sos masjid tu ke? Pagi. Kalau berdasarkan umum hadis tadi macam tu lah, wallahu a'lam. Berdasarkan umum hadis tadi lah. Ya, disebut adalah hadis tu hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat. Adapun selepas solat Jumaat tadi, tak ada masalah apa. Kalau ikut hadis macam tu. Kecuali ada orang faham jadi wallahu a'lam. Ha gitu. Dia buat tempat lain tak ada masalah apa, maksudnya di masjid tadi dalam dewan. Ha gitu. Baik. Kemudian saya tip Ha.
Itu di antara salah tu ramai-ramai tu. Ada air penuh. Air banyak. Kaifiat. Kita mengkaifiatkan ibadat. Dan kita mengkhususkan ibadat. Jadi, mana nak baca Asma Husna ke, nak memahami Asma Husna ke? Tak ada masalah apa. Nak faham tadabur makna dia tadi kan? Lepas tu apa lagi? Nak berdoa. Tak ada masalah apa. Cumanya yang beramai-ramai tu siapa suruh? Macam-macam lagi lah dia punya cara-cara dia, kaifiat dia tadi kan, yang tak pernah dikenali di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat tak pernah kenal ibadat yang macam tu. Ya, masing-masing. Dapat apa yang dia minta? Benda ni kita tak semestinya ialah. Kadang-kadang kita minta dengan cara yang yang tak betul. Ini istidraj. Istidraj. Baik, kemudian membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan saat mengerjakan solat fajar pada hari Jumaat. Ini pun jangan kita khususkan setiap Jumaat mesti baca ni. Setiap Jumaat mesti baca ni. Sehingga jadikan sunnah ni bila tiap Jumaat mesti ada surah, mesti ada bacaan ni. Ini juga tak benar. Ya. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW saat mengerjakan solat fajar pada hari Jumaat membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Hal Atha 'alal Insan. Sebab kedua surah ini mencakup peristiwa terjadi pada hari Jumaat, yang ini penciptaan manusia, kebangkitan, terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Cuma nak katakan mesti baca surah ni, mesti. Tak baca surah ni mau sembahyang tak sempurna. Gitu. Tak kenalah. Masa solat subuh tu. Ya. Maknanya Nabi yang selam pernah buat, tapi bukan maknanya mesti subuh Jumaat. Bukan maknanya mesti. Tak semestinya. Tiba-tiba imam baca qul huwallahu ahad kat pertama, kalau dia benar kat kedua. Bagi salam makmum marah dekat dia. Ini tak betul lah. Kan? Tapi Nabi selam pernah baca ni pada subuh solat Jumaat, Al-Insan dengan Al-Sajdah tu kan. Jangan pula dia sembahyang tu, dia baca tu dia niat nak sujud sajdah. Kan, baca tu memang niat nak sujud sajdah, nak tunjuk kata hari Jumaat ni ada sujud lebih pada hari lain. Itu tak kena juga. Tak sujud sajdah tu, kalau kita tak hafal yang sujud sajdah tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian niat yang benar. Hendaknya seorang Muslim meniatkan kepergiannya ke masjid untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firmannya, Bala'uzubillah minasyaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idha nudia lissalati, apabila dipanggil kamu untuk solat, ni yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillahi wa dharul bay', kamu segeralah kamu pergi mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Ini azan. Azan yang itulah azan untuk imam naik mimbar tu. Ya. Kalau muslim bertukar imam. Bertukar imam. Maksudnya macam mana tu? Bermakna apa tu? Ya, macam di takwa. Kita orang buat apa di saya dah tu, tapi tukar imam. Imam lain buat saja dah. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Ya, cuma dia tidak mengkhususkan. Dia berasa nak baca tu, dia baca bagi imam. Dia bagi makmum tak boleh nak protes apa lah. Okay. Gitu. Macam minggu ni imam lain, minggu depan imam lain. Itu hak imam ke hak kita? Dia nak baca apa pun hak imam lah. Hak makmum ni ikut je lah. Kan? Itu hak imam. Tu imam ada 2-3 orang kan? Ni nak baca surah, baca tu lah. Masalah apa? Kalau kita ni sunnah cuma. Sunnah cuma imam betul sunnah. Kan? Gitu. Jangan kita sampai kata, Tuk Imam, hari ni hari Jumaat. Pasal apa? Jangan lupa. Lupa apa? Sajdah. Apa? Sujud sajdah. Sujud kan? Sujud lebih. Sampai macam tu kan? Ikut suka saya lah Imam kata. Kalau Imam kata, ikut suka saya lah. Okay. Saya jadi Imam. Awak nak ayuh anak awak jadi Imam. Gitu. Baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu, itu yang terlebih baik bagi kamu jika kamu semua mengetahui. Demikian juga mengharap pahala yang banyak pada solat Jumaat.
menghadiri perkumpulan kaum muslimin dan lain sebagainya. Kan? Jadi maknanya, ini hari raya mingguan kita orang Islam. Hari perkumpulan kan? Hari berkumpul orang Islam tadi. Mana ada agama lain tak ada? Agama lain tak ada macam agama Islam. Kumpul pada hari ini. Semua berkumpul. Kan? Tak kira siapa. Rakyat ke, sultan ke, raja ke apa semua. Wajib kena pergi sembahyang Jumaat. Tak ada kecuali. Menteri ke. Semua kena pergi. Kecuali yang hak uzur lah. Hak uzur musafir ke, uzur sakit ke. Itu cerita lain lah. Ha, gitu. Wajib bagi orang lelaki-lelaki berkumpul di sana. Masjid. Penuh kan? Tengok hari Jumaat. Ada dah agama lain. Selain pada agama Islam. Yang hari Jumaat semua penuh. Jalan kosong. Tengok orang sembahyang. Penuh masjid. Ha gitu. Tak tahu Allah Allah. Pergi ada umpamai tak hari Jumaat? Pergi. Pergi awal. Pergilah lambat memang tak dan lah. Memang tak boleh masuk. Ada tempat yang khas untuk wanita kan? Ha gitu. Menyiapkan dua helai baju khusus untuk hari Jumaat. Gitu. Ada baju raya. Raya mingguan kan? Pakai baju apa hari Jumaat ni? Hari Jumaat adalah hari besar kaum muslimin. Pada hari itu kaum muslimin berkumpul dan bertemu. Jumpa kan. Oleh kerana itu selayaknya bagi setiap orang yang mampu untuk menyiapkan dua helai baju khusus yang bagus lah. Bukan baju baru, mana baju yang elok lah kan. Bersih. Pada hari Jumaat. Sehingga selalu berpakaian bersih pada hari itu. Bukan baju yang dia pakai buat kerja apa semua kan. Baju khas. Hai, kalau boleh lah. Tapi kalau orang nak pergi kerja ofis dan sebagainya, takkan dia nak bawa baju asing. Tapi sekarang bagus. Dia kena pakai baju apa? Baju Melayu kan? Ha, kena pakai baju Melayu, pakai samping apa semua, pergi kerja. Hari Jumaat je. Ha? Tak kan orang nak pergi kerja, tengok. Dia naik motosikal, kena pakai baju. Baju Melayu kan? Ha, baju khas untuk hari Jumaat. Sebab apa? Hari itu dia pun nak sembahyang Jumaat. Ha? Ha? Tak ada masalah apa? Kan? Dan macam hari ni lah kita tengok kan kadang-kadang yang orang pergi kerja kan, pejabat tu kan. Orang Jumaat dengan dia samping dia dengan macam hari dia nak pergi kahwin. Kan? Dia pakai macam hari dia nak pergi kahwin tu. Itu hari dia nak apa? Nak hari raya kan? Gitu. Apa dia? Dia buat hari Jumaat eh? Tak suspend. Ha gitu. Tengok sabda Rasulullah, ma ala ahadikum in wajadtum an yattakhidha thawbayn li yawmil jum'ati siwa thawbay mihnatihi. Apa sulitnya Nabi kata? Salah seorang, apa salahnya salah seorang daripada kalian jika mampu, Nabi kata, kalau mampu dia menyiapkan sepasang pakaian khusus pada hari Jumaat selain daripada baju kerjanya. Yalah sahabat-sahabat bukan pergi kerja macam kita. Depa sama ada kerja di ladang ataupun kerja di ternak, menternak ataupun kerja bercucuk tanam. Tentulah dengan peluhnya, dengan habuknya, debunya. Tentulah ada baju khas di balik, maknanya mandi Jumaat berwangian pakai baju khas yang tidak ada habuk, yang tidak ada peluh tadi kan. Sebab nak kumpul ramai orang tadi, dia akan jadi bau macam-macam lah. Ada yang bau lemak sate pun ada. Kan? Bau kari pun ada. Kena mamak di kedai pula kan, kerja restoran tu. Piduk sebelah kita bau bawang pun ada. Jadi ini mengganggu keselesaan orang dalam beribadat kan. Jadi kita tak selesa bau orang macam tu juga, orang tak selesa bau kita. Takbir-takbir tu dikeluar bau macam-macam. Bau bawang, bau daun kari, kerapoleh, apa karipoleh dan sebagainya. Ha gitu. Ini kena ada baju tu, baju yang khas untuk dia pakai solat Jumaat tadi. Kemudian mandi hari Jumaat. Sabda Rasulullah, "Idza ja'a ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Bila seorang kamu nak datang ke solat Jumaat, adalah dia mandi. Ya, ulama khilaf lah. Ya, khilaf di kalangan ulama sama ada mandi itu wajib atau sunat. Tapi dua-dua ada pahala lah. Sahabat-sahabat tak pernah bincang sunat atau wajib. Janji dapat pahala dia pun buat. Kita belakang ni ya. Wajib, sunat. Wajib lah. Oh, wajib kena buat no. Sunat. Ah, sunat tak apalah. Sunat je. Ha, gitu. Jadi kita duduk khilaf macam tu lah. Tapi dua-dua ada pahala lah. Cumanya pahala wajib ni lebih besar daripada pahala sunat. Mandi tu kira just sebelum pergi masjid atau
kalau yang mandi pagi tu lebih. Maknanya dia sebut mandi hari Jumaat. Mana sepatutnya mandi untuk kita pergi Jumaat lah. Kalau orang yang memang dia tak pergi Jumaat, mana mandi tu bukan disyariatkan untuk dia. Ni disyariatkan untuk orang yang nak pergi Jumaat, orang yang nak pergi masjid tadi. Dia pagi dah mandi. Ya, mandi siap-siap. Ya. Ha. Mandilah orang ni hari Jumaat lah, mandi Jumaat. Itu ialah bukan hari ni nawai itu yang usla yaumul Jumaat. Ya, mandilah. Perempuan tak rumah tak. Tak, ni tak termasuk lah. Kecuali dia nak pergi Jumaat. Mandi dia macam mandi-mandi lah. Mandi wajib. Kalau mandi wajib nak kena wuduk dulu apa semua, mandi betul lah kaki kaki. Ni mandi biasa. Niat tu lah. Niat hari ni aku Jumaat, nak mandi Jumaat, nak pergi Jumaat. Yalah, bukan ada nawai tu, nawai tu apa, ghusl iqtisal. Apa nama yaumul jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Tak payah benda gitu. Mandi je lah. Mandi-mandi. Teringat akan dia ke Jumaat. Nak mandi Jumaat tu je lah. Untuk orang yang nak pergi Jumaat. Sama dengan mandi raya sama? Mandi. Mandi. Nama mandi. Ambil bekas tu cedok jurih kepala. Mandi. Saya ingat kena perempuan tak payah buat kan? Perempuan dia tak pergi Jumaat. Kalau nak pergi Jumaat, buat lah. Ha? Yang nak pergi Jumaat, sedia Nabi kata tu. Kan? Idza jaa ahadukum al-jum'ata, siapa yang nak pergi, jaa tu fi'il madhi. Tapi makna bukan makna telah pergi. Telah datang, maksudnya akan datang nak pergi dah ni. Memang nak pergi Jumaat ni. Maka mandi ya. Ha, itu disyariatkan bagi maksudnya orang yang nak pergi Jumaat tu. Kalau tak pergi Jumaat, mandi, mandi biasa je lah. Bukan maksud mandi Jumaat, mandi untuk menyegarkan diri. Kecuali orang yang tak mau mandi. Kan? Kalau yang niat, mandi Jumaat tak boleh? Maknanya, nak pergi Jumaat tak? Tak. Tak ada apa lah. Kan? Dapat pahala atas apa yang diniatkan insyaAllah. Kan? Gitu. Niat nak bersih, dapatlah pahala untuk kebersihan tu. An-nazafatu minal iman. Ha gitu. Mandi biasa ya. Ha gitu. Tapi kita di Malaysia ni orang perempuan tak pergi masjid tau. Ha gitu. Ha, orang Pakistan, orang India, Pakistan mazhab Hanafi pun macam tu juga. Perempuan tak pergi Jumaat hari Jumaat. Nah gitu. Nah, tak digalakkan. Bahkan mazhab Hanafi saya tak tahu, Allah alam. Tentang Habitat Hidup kan? Sebab tak muat. Yang mengajar dia, tak ada kuliah masjid. Sekarang pun dia solat. Boleh solat Jumaat, tak ada masalah apa kalau ada ruang untuk mereka. Ya kan? Tak ada ruang nak buat macam mana? Ya kan? Sebab mereka tak sediakan ruang kan? Tak apa. Begitu. Hikmah di balik perintah mandi ini adalah agar seorang Muslim menghadiri solat Jumaat dengan badan yang harum sehingga tidak mengganggu jemaah lain dengan bau badannya. Betul ya? Juga tidak mengganggu para malaikat yang menyaksikan solat Jumaat. Malaikat pun dia tak suka bau busuk-busuk ni. Sebab tu bila kita makan bawang putih tu, kan, sebelum pergi Jumaat, sebelum pergi solat masjid atau bersurau, Nabi larang. Nabi larang kita ni kalau makan bawang putih, siapa yang makan ni daripada pokok ni, Nabi kata jangan mari masjid kami. Sebab malaikat akan rasa terganggu dengan sebab bau kita tadi. Bukan tekat manusia, malaikat pun terganggu. Sama lah dengan orang isap rokok tu, sama lah. Bau busuk rokok tadi kan, kena pada kita. Tapi kita tengok orang depan Jumaat ni, sebelum masuk Jumaat tu kan, kena sebatang tu, sedut dalam-dalam sebatang tu kan. Barulah dia lempak puting rokok tu, lepas tu dia ambil wuduk, dia masuk ke masjid. Masa dia masuk tu, dia mengganggu kita. Bukan takat orang lain terganggu dengan bau dia tadi, malaikat pun terganggu. Jadi gitu, orang lain tak suka, malaikat pun tak suka juga lah. Gitu. Sebab para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Apa saja yang mengganggu kita, malaikat juga tak suka. Gitu. Barang siapa tidak sanggup mandi, hendaknya ia berwuduk. Rasulullah bersabda, man tawadda'a yaumul jum'ati fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang mandi berwuduk pada hari Jumaat, maka itu yang apa nama, maka baguslah, baiklah. Wa man iqtasala, barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandi itu lebih afdal. Tapi ada perbahasan lah tentang bab ni.
Ada sebab apa ulama kata wajib dan sebab apa ulama kata sunat. Ada dua pendapat. Kata sunat dan ada kata yang wajib. Dan hendaknya dia kata sini mandi seperti mandi janabah. Tapi tak ada dalil. Tak ada dalil yang menyebut kita ni mandi kena mandi Jumaat seperti mandi junub. Mana dalil yang menyebut kan? Syekh di sini dia kata mandi macam mandi junub. Mana dalil ya? Dia tak sebut pun dalil untuk mandi hari Jumaat sebagaimana mandi junub. Mana kalau mandi junub ni cara dia yang dia ajar Nabi SAW, kita berwuduk dulu kan. Lepas mandi last sekali basuh kaki. Nak sabitkan benda ni kena ada dalil. Wallahu a'lam. Nah kan, kalau syekh di sini dia kata mandi jam macam mandi junub, tapi mana dalil syekh ni? Ya kan? Dia tidak mengutarakan dalilnya. Cumanya kita tahu mandi Jumaat tu dapat pahala, mandi junub pun dapat pahala. Ya kan? Ha gitu. Tapi dia prefer. Tak, dan naknya dia mandi seperti janabah. Bawah tu. Dia tak refer mana-mana pun. Ada dia kata nombor 9. Mana bu? Pak dia cakap oh, tak sama buku. Dia kata apa? Pak, sebagaimana akan dijelaskan pada adab ke-9. Ke-9 tu ada ni, bersegera menuju tempat solat. Ada ini. Oh, hari yang ke-9 tu man iqtasal yaumul jumu'ah ghusl al-janabah. Ghusl al-janabah ni maksudnya apa, mandi kerana apa? Kerana dia berjunub kan? Mandi kerana berjunub. Begitu. Cumanya faham hadis tu lah. Baik. Dia faham seperti mandi junub. Tu hadis nombor 9 tu. Tak ada ni, ada yang ke-9. Kita yang ke-6. 7, 8, 9. 7, 8, 9 memang hadis tu. Ha, dalil bagi dia lah. Ya kan? Mani iqtasala yaumul jumu'ah ghusl al-janabati tu kan? Dia mandi junub. Kan? Dia mandi barang siapa mandi junub sebagaimana mandi Jumaat sebagaimana dia mandi junub. Ha gitu. Disebut di sini, dalil di sini lah dia ambil. Baik, yang ketujuhnya memakai parfum, memakai wangian lah. Okey, memakai wangian termasuk dalam adab Jumaat. Nabi SAW bersabda, iqtasilu yaumal jumu'ati, adalah kamu semua mandi pada hari Jumaat. Iqtasilu, ini perintah fi'il amar kan. Waqsilu ru'usakum, adalah kamu semua basuh kepala kamu. Wa illam takunu junuban, dan sekalipun kamu tidak berjunub. Maksudnya mandi junub ni kan, kan kita mandi junub kita meratakan air ke seluruh anggota badan. Cumanya sifat mandi wujud ini, mandi junub yang diajar oleh Nabi SAW ni, kita ni mananya berwuduk. Berwuduk terlebih dahulu kan? Kemudian lepas kita mandi kita basuh kaki last sekali kan. Itu sifat mandi junub. Ini tak sebut. Cuma dia kata wa illam takunu junuban, sekalipun kamu tidak berjunub. Mana basuh, kena mandi kan kena basah kepala lah. Ada orang mandi tak basah kepala. Mandi badan kan, kepala tak bagi basah. Ha kan, jadi tak kena tu maksud dia. Tak kena dengan sunnah tu lah, mandi seluruh badan lah. Ha gitu. Wa illam takunu junuban, walaupun dia tidak berjunub. Wa massu minat tayyibi, dan pakailah wangian tadi, pakailah wangian. Beliau SAW juga bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wa mandi hari Jumaat wajib kata setiap orang yang baligh. Minyak atas lah, orang lelaki yang ubat tak boleh pakai minyak wangi keluar rumah kan. Gitu, minyak wangi. Tak kira lah, ada yang kata ada alkohol, tak ada alkohol, tu cerita lain. Itu cerita lain, kan? Ada yang kata mana tak apa, pakai. Yang ada tak boleh pakai, berkhilaf tentu tu. Baik. Mandi Jumaat wajib di atas setiap orang yang baligh. Muhtalim. Jadi sini tentang muhtalim ni, ulama' selisih pendapat ni. Ada yang kata orang yang bermimpi pada malam tadi ya wajib mandi. Ada yang kata ya, selepas apa nama bersetubuh ya wajib mandi. Muhtalim ni. Maknanya, dan sebagainya kata tak, mana muhtalim ni adalah mana baligh. Bila baligh wajib mandi nak pergi Jumaat. Nah gitu. Wasiwaku. Begitu juga bersugi dan bersugi. Wa yamassu min at-tibi, dan menyentuh daripada wangian. Ma qadara alaihi, apa yang dia mampu.
apa yang dia mampu atasnya, walau min tibil mar'ati, walaupun dia ambil minyak wangi isteri dia. Itu yang ada. Mana gitu. Hal ini dimaksudkan agar seorang muslim menghadiri pertemuan besar kaum muslimin dengan badan yang harum. Hanya saja jika seorang wanita hendak menghadiri solat Jumaat, hendaklah ia memakai parfum yang tidak beraroma. Bukan parfum. Tak pernah ada minyak wangi yang tak beraroma, pening pula yang. Minyak kapok. Minyak cat kapok. Minyak kapok pun wangi ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Tibul tibur rijali ma zahara rihuhu." Tengok ah. Wangian kaum lelaki apa yang zahir bauannya? Bau dia wang, zahir, bau dia. Wa khafiya launuhu, tak ada warna. Kan? Tak ada warna. Wa tibun nisa'i ma zahara launuhu. Wangian wanita adalah yang zahir warnanya, macam za'faran tu kan. Wa khafiya rihuhu, baunya tak ada. Itu. Kita tak jumpa benda macam ni kan. Bersiwak. Dalil hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang disebutkan pada adat ketujuh dan berdasarkan keumuman perintah bersiwak secara mutlak, sugilah. Bersiwak dapat mengharumkan bau mulut sebagaimana jasad menjadi harum dengan mandi dan memakai parfum. Hasilnya seorang muslim akan menjadi benar-benar harum dan tidak akan mengganggu orang lain serta para malaikat. Dia punya hasil ya, tak mau bagi orang lain bau kita punya, bau badan kita lah. Bau ketiak lah apalah kan. Lagi tu. Kemudian bersegera menuju tempat solat. Semakin cepat seorang berangkat menuju tempat solat Jumaat, maka semakin besar pahala baginya. Boleh, tapi takkan nak ubah dalam poket. Berus gigi tu. Sebab dia kan ada dia tempat-tempat untuk bersugi kan. Ketika nak berwuduk, ketika nak solat kan. Takkan ketika nak solat kita nak keluar berus gigi nak tenyeng kot. Tak, tengah nak sembahyang ni, tengah nak takbiratul ihram. Bukankah sunnah kan? Sunnah. Kalau nak sunnah, kalau nak sugi. Ha gitu. Tapi maknanya dari sudut kebersihan tu dapatlah dengan berus gigi dan ubat gigi tadi kan. Cumanya pada tempat-tempat yang tertentu dia ketika nak solat, takkan dengan berus gigi lagi lah. Ha gitu. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar bersegera menuju solat Jumaat. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati." Mana mandi Jumaat, macam mana dia mandi junub? Macam mana dia mandi junub? Maksud dia kena badan habis semualah. Ha gitu. "Summa raha fi sa'ati al-ula," kemudian dia keluar pada waktu yang pertama. Waktu pertama ni tak tahulah berapa. "Faka'anna ma qarraba badanatan," sebagaimana dia telah mengorbankan seekor sedekah, seekor unta. "Waman raha fi sa'ati tsaniyati," barang siapa yang keluar pada saat yang kedua, masa yang kedua, seolah-olah dia telah mengorbankan ataupun sedekah dengan seekor lembu. Badanah unta. Time pertama tu lah. Agak-agak pukul berapa? Tak boleh nak kata pukul berapa. Sa'atil ula ni tak tahu pukul berapa. Ya kan? Ha, lepas main subuh ke? Lepas matahari tu ke? Ya kan? Ha, tak tahu. Jadi maknanya ini sebagai apa? Hikmah dia tak beritahu time bila mana supaya apa? Menggelakkan orang tadi pergi seawal mungkin. Itu maksudnya hari Jumaat ni tak ada kerja. Hari Jumaat ni sebelum sembahyang Jumaat, cuti. Kerja mula selepas Jumaat. Boleh juga. Kan? Tak tahu lah dia pun nak ubah macam mana. Wallahu a'lam lah. Kerja hari Sabtu sekat hari kan? Separuh hari kerja hari Sabtu. Boleh ditukar pada hari Jumaat, kerja mula lepas Jumaat. Sebelum Jumaat, cuti. Boleh juga. Ataupun cuti tu hari Jumaat, tak ada masalah apa. Ya. Ya, Kedah masih lagi. Kelantan, wallahu a'lam. Ha, gitu. Kedah dia masih cuti hari Jumaat. Baik, barang siapa yang waman raha fi sa'ati tsalitsati, barang siapa yang keluar pada masa yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Ha, dia ni bawa keluar apa nama sedekah satu ekor kambing ah. Ha, gitu. Yang bertanduk, kambing yang apa nama yang ada tanduk ni. Ha, ya.
kambing bertanduk. Biri-biri bertanduk tu kan? Ada, banyak sangat. Tak pernah tengok kambing. Ha, gitu. Ha, yang bertanduk. Yang bertanduk ni maksudnya yang mahal dia. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, siapa yang keluar pada masa yang keempat, fa ka'anna ma qarraba dajajatan. Seolah-olahnya sembelih ataupun sedekah seekor ayam saja. Ha kan? Wa man ayam tina lah, dajajah ayam tina lah. Ha, ayam tina. Kalau dik ayam jantan. Wa man raha fi sa'ati al-khamisati, siapa yang keluar pada masa yang kelima, fa ka'anna ma qarraba baydatan. Seolah-olah dia sedekah sebiji telur. Fa idza kharaja al-imam, bila imam dah keluar dah, kan, daripada pintu tu, hadratil malaikah, imam keluar daripada pintu dia tadi, nak naik ke mimbar, malaikat pun marilah, semua nak dengar khutbah. Hadratil malaikah yastami'una dzikr, untuk mendengar khutbah. Maka tak ada lah tulis pahala, siapa nak tulis semua dengar. Kan? Last kali telur ayam. Daripada tak dapat langsung, bekerjalah kan. Ni cepat-cepat ni sebelum azan ni. Bila dah azan habis kita. Telur ayam pun tak dapat dah. Nah gitu. Tu cerita dia kan. Malaikat pun dapat telur ayam juga. Malaikat tak lah. Malaikat tak dapat pun macam kita. Mereka bukan mukallaf. Kan? Mereka ni buat kerja apa Tuhan suruh. Hak dapat mukallaf ni, hak dapat telur ayam ke ayam ni kita ni. Manusia dan jin. Nah, malaikat dia tak dapat macam kita dapat lah. Nah gitu. Mereka buat kerja. Tengok eh. Demikian juga mendapatkan pahala menunggu solat selama yang menahannya di masjid adalah solat. Dia tak keluar pada masjid kerana nak solat tadi, hang kira dapat pahala solat. Walaupun dia terlena dalam tu. Sebelum orang khutbah ni kan. Dia pun duduk dalam lena tu. Ha. Lepas tu ambil wuduk semula. Dalam lena tu pun dia kira dapat pahala solat. Sahal lain sama juga lah. Ha. Sama. Sebagaimana akan dijelaskan nanti insya-Allah pada hadis di atas, dijelaskan bahawa sifat mandi jemaah adalah seperti mandi janabah. Di sini syekh ni dia nak isbatkan bahawa mandi jemaah ni sifat dia macam mana mandi junub juga. Ha, tu situ ada khilaf tu. Ya kan? Wallahu taala alam. Yang ke-10. Ha gitu.